Saudara warga desa Buntu Terpedo antusias mengikuti penyaluran bantuan langsung tunai. Pemerintah Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabang, Kabupaten Luwu Utara kembali menyalurkan BLT Dana Desa Anggaran 2022. Penyaluran dana desa dilaksanakan di Aula Kantor Desa Buntu Terpedo. Bantuan disalurkan kepada 120 warga secara berkala dalam jangka setiap 2 bulan, yaitu bulan Juli dan Agustus. Setiap keluarga menerima bantuan sebanyak Rp600.000. Pemerintah desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022, penerima BLT di desa ini sebanyak 140 keluarga penerima manfaat. Salah satu tujuan dari disalurkannya bantuan langsung tunai kepada masyarakat, agar masyarakat miskin ini tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan sehari-hari, dan yang paling penting mencegah turunnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan perekonomian di masa pandemi ini. Tujuan penyaluran BLT ini agar masyarakat yang membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang paling penting, mencegah turunnya taraf kesejahteraan akibat sulitnya perekonomian di masa pandemi COVID-19. Dari Luwu Utara, Ferson melaporkan. Saudara Kafe Nusa.